Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini saya akan memindahkan lebah yang ada di kebun saya sendiri. Kebetulan kemarin saya tahunya waktu keinjak, guys. Untung saya nggak disengat. Dan saya menggunakan sekap ratunya ala sederhana aja, menggunakan dari karung bekas bawang merah. Maksud saya bekas karung bawang putih. Untuk menyekap ratunya, karena penyekap ratu saya yang dari streamin habis, jadi saya menggunakan ini, dan ini pun juga sudah bisa sangat membantu menurut saya, karena di tempat saya tidak ada toko atau penjual perangkap ratu, jadi harus berpikir sendiri bagaimana cara kita bisa membuatnya perangkap ratu. Semoga ini koloninya banyak, guys. Oke, selesai, tinggal kita mencari ratunya, mas. Perangkap ratunya buatan dari Made in Jepang. King of the King. Kalau dia kurang ratu, bisa datang ke sini. Saya akan berikan ratu yang banyak pengikutnya. Sang ratu masih shopping, mungkin apa ke salon ya. Belum terlihat ini, mas. Rasanya hangat, mas bro. Hangat-hangat gimana gitu loh. Ratunya ini, mas bro. Hmm.
Ini loh sang ratunya. Kita masukkan. Kamu sekarang kena. Tinggal kita mengikatnya seperti ini. Sekarang ya baru kita pindah. Kalau kita telat mengontrol, kadang dia ada ulat dan kita tidak tahu dan membuat sang lebah menjadi minggat dan gak betah di tempat budidaya kita. Saat ada sarang yang ditempati ulat, sebagian sarang yang ada ulatnya kita buang supaya lebah itu tidak minggat. Kita masukkan kotak. Kotak ala-ala modern Made in Jepang. Made in Jepang.